Okay guys. Okay, hari ni kita bercerita tentang Nissan Navara Flywheel lah. Ini Navara Flywheel double mass. Problem engine vibration lah, kuat. Gegar pintu, gegar apa semua gegar ya ni, cerita dia. Okay, so kita cerita sikit. Okay, nampak tak ni? Ini kesan bakar ya, kelas ni slip. Hitam-hitam ni, kelas ni slip tau. Okay, satu lagi dia tengok goyang tau. Ha. Nampak dia punya goyang dia. Ha, ni dia dah makan problem. Lepas tu bearing tengah pun dah pecah ni. Ah, bearing tengah ni dah pecah tu sebab kenapa gegar satu body. Power ada tapi dia panggil apa, vibration. Pintu-pintu semua gegar, nampak dia dah pecah. Ah, satu nampak ni kesan bakar memang dah habis. Satu lagi tengok lubang skru. Lubang skru ni, elengki ni, elengki dah ni tengok semua dah lari lubang ni, nampak. Nampak? Ah kan? Ah lari kan. Ah, so ini cerita dia. So kita nak settlekan, kita nak buka ni dulu. Ah, so nak buka skru ni macam ni dulu. Okay guys, okay, kita ini sedikit perkongsian sikit tentang Nissan Navara double mask problem dia. So ini dulu kita. Satu prepaid nampak goyang dia. Lepas tu dalam ni dah pecah. Dan skru ni semua elemen dah lari. So ini perkongsian ni kenapa ini tak ada power, body bergegar, tak ada plastik. Ini salah satu punca dia bos. Okay, itu saja untuk perkongsian untuk hari ini. Untuk Nissan Navara D40 manual double mask. Ha, ini problem dia bos. Okay, alright. Terima kasih.